Kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep ijtihad dan bermazhab. Sebelum kita masuk kepada konsep ijtihad dan bermazhab, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, menghayati nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang ketiga, mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Adapun indikatornya, yang pertama, menerima nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang ketiga, menjalankan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang keempat, mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Selanjutnya, menggali konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Selanjutnya, menyelidiki konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Kemudian, mengaitkan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Selanjutnya, mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Selanjutnya, mendiskusikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari ijtihad. Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madi, jahada, yang bentuk masdarnya yaitu jahdun, artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Dasar hukum ijtihad. Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa atti'ur rasuli wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat di atas, Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. Hukum ijtihad. Secara umum,
Hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab. Bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu, hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Yang pertama, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib ain. Kemudian yang kedua, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan ijtihad, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, apabila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut, ijtihad dalam hal ini hukumnya sunnah. Yang keempat, berijtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil sharih dan khat'i, dan apabila orang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Kemudian yang terakhir, dalam menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi, dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah, sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang, dalam hal ini hukum berijtihad bagi seorang faqih adalah mubah atau boleh. Sejarah perkembangan ijtihad. Ijtihad dalam sejarah dan perkembangannya telah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah mujtahid atau ahli ijtihad pertama. Ijtihadnya terbatas dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh Al-Qur'an. Apabila hasil ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka turun wahyu untuk membenarkannya. Dan jika ijtihad Rasulullah itu salah, turun wahyu untuk meluruskan kesalahan itu. Pada masa sahabat, ijtihad mulai banyak dipakai karena dengan wafatnya Rasulullah SAW, wahyu dengan sendirinya tidak lagi diturunkan, dan hadis juga tidak lagi bertambah. Sementara itu, masalah-masalah yang dihadapi umat Islam bertambah terus dan memerlukan ketentuan hukum. Pada masa Abu Bakar, jika menghadapi sesuatu persoalan dan tidak menemukan nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan menentukan hukum dari masalah itu. Demikian pula pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menggunakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak didapati nasnya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah masa sahabat, ijtihad semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya mujtahid-mujtahid besar seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abdullah bin Abbas, Al-Qamah bin Qais, Anas bin Malik, Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin Amr, dan Wahab bin Munabbih. Ijtihad mengalami perkembangan yang paling pesat pada abad ke-2 sampai dengan abad ke-4 Hijriah. Masa itu dikenal dengan periode pembukuan sunnah serta fikih dan munculnya mujtahid-mujtahid terkemuka yang kemudian dikenal sebagai imam-imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Setelah abad ke-4 Hijriah, perkembangan ijtihad mengalami kemunduran, bahkan muncul pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal ini disebabkan karena umat Islam merasa cukup dengan pendapat-pendapat mujtahid sebelumnya.
Di samping itu, tidak ada lagi muncul mujtahid yang memiliki kemampuan dan keunggulan. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Syarat menjadi mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad yaitu yang pertama, bahwa dia Islam dan merdeka. Yang kedua, bahwa dia telah balig dan berakal serta mempunyai inteligensi yang tinggi. Ketiga, mengetahui dalil naqliyah dan kehujjahannya. Keempat, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu nahwu, sorof, balagoh, dan lain-lain serta problematikanya. Hal ini antara lain karena Al-Quran dan As-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab. Kelima, mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, meskipun dia tidak menghafalkannya. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fikih, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Yang ketujuh, mengetahui nasi dan mansuh, supaya dia jangan sampai berpegang pada nas yang telah dinasah. Yang kedelapan, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama. Ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya Maratib al-Ijma. Yang kesembilan, mengetahui sebab turun asbabun nuzul suatu ayat dan sebab turunnya asbabul wurud suatu hadis. Begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang terakhir, mengetahui mana hadis sahih dan hadis dhaif, serta keadaan perawinya. Dalam hal ini, pada masa sekarang, cukup berpegang pada keterangan para ahli hadis atau muhaddisin, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Tingkatan mujtahid. 1. Mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seseorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristibat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah Imam Mazhab 4. Menurut Al-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi. 2. Mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai mutlak muntasib, tidak mustaqil, tetapi juga tidak terikat dan tidak dikategorikan taklid kepada imamnya. Untuk yang ketiga, mujtahid fil mazhab atau mujtahid tahrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya, berbagai dalil, berdasarkan dalil, tapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Di antara Hasan bin Zayid dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim, dan Ashab dari golongan Maliki, serta Al-Buwaiti dan Al-Muzani dari golongan Syafi'i tingkat mujtahid. 4. Mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid tahrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan tingkatan mujtahid di atas dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, ia tergolong masih kurang di antara Abu Ishaq Al-Syirazi dan Imam Al-Ghazali. 5. Mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit. Dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan kias. Pengertian mazhab. Mazhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran
menurut istilah ijtihad seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Pada dasarnya, mazhab-mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak bersifat absolut. Perbedaan-perbedaan mengenai maksud ayat-ayat zanni adalah atau ayat-ayat pengertiannya masih dapat ditafsirkan adalah salah satu sebab timbulnya mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam. Dasar hukum bermazhab. Bermazhab itu sangat penting bagi seorang mukmin agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Ada 4 mazhab yang dapat diikuti dalam segi penafsiran Al-Quran, hadis, dan menjelaskan kebenaran agama Islam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Selanjutnya, klasifikasi bermazhab. Klasifikasi yang pertama, taklid. Taklid mempunyai arti menurut bahasa mengikuti, meniru, dan membuat tiruan. Secara istilah, ada beberapa ahli yang menafsirkannya, antara lain 1. Al-Ghazali, menerima ucapan tanpa hujjah. Yang kedua, Al-Asnawi, mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Yang ketiga, Ibnu Subki, mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Ada 3 lapis umat Islam sehubung. Mardudun illa sahibu hadzal qabri. Artinya, setiap kita semuanya tertolak kecuali penghuni kubur ini. Yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang ketiga, Imam Syafi'i. Mathalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kamathali hatibi laili yahmilu huzmatan wafihi af'a talda'uhu wahuwa la tad'ri. Artinya, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah atau alasan seperti orang yang mencari kayu di waktu malam. Ia
membawa kayu-kayu, sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengantuk dan ia tidak tahu. Pesan yang keempat, Imam Hambali. Wa tuqalliduni wa la tuqallidu. Malik wa la Thauri wa la Al-Auza'i wa khud min haitsu akhadu. Artinya, jangan mengikuti atau taklid kepadaku atau Malik atau Thauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Klasifikasi yang kedua, ittiba'. Ittiba' mempunyai arti bahasa mengikuti. Sedangkan, menurut istilah, ittiba' ialah menerima atau mengikuti perkataan orang yang mengatakan, sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian. Berikutnya, hukum ittiba'. Seorang mukmin wajib mengikuti ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhyikumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Berikutnya, tujuan ittiba'. Ittiba' itu perbuatan yang utama, bahkan wajib hukumnya, bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri. Tujuannya ialah agar setiap orang yang beriman atau mukmin dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran diri. Klasifikasi yang ketiga, talfik. Talfik adalah beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab. Berikutnya, syarat bertalfik ada dua, yakni 1. Pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Yang kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan rajih.